Okay, ladies and gentlemen, please welcome to Vegetal Research Unit kita baru berikut. Are you ready? Ready go. What's up you guys? Oke, balik lagi bersama gue Yoi Satria di BIPR Bitbox. Oke cuy, apa kabar kalian? Apakah baik-baik aja? Pastikan cuy baik-baik aja di dalam hati gue, di dalam ginjal gue Yoi. Kalian tuh baik-baik aja kan cuy? Karena gue tuh cinta banget sama subscriber gue Yoi. Ya cuy, apa kabar kalian? Baik-baik aja kan? Ya pastilah anjing baik-baik aja gitu kan cuy. Ya seperti biasa kita akan bahas tentang TikTok. Seperti biasa ya, pegawai TikTok gue tuh udah gak di-endorse sama kalian ya. Ya yang mau endorse silahkan endorse ya. Oke cuy, jika kalian mau subrek, mau like, mau komen terserah kalian. Oke cuy, karena gue tidak akan memaksakan kalian. Tapi kalau mau komen silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Pasti gue bakalan balas satu persatu. Tenang aja kan cuy, pasti gue bakalan balas. Ya kali ini kita akan bahas siapa sih? Kali ini kita akan bahas outfit-outfit TikTok yang sangat begitu viral di TikTok yoi. Oke, mungkin gak usah banyak bacot ya kan cuy. Gak usah banyak bicara, kalian juga pasti gak mau denger gue berbacot-bacot berlama-lama. Oke lah kita cekidot aja kan cuy ke video berikutnya. Cekidot. Jadi gue gak tahu siapa namanya, tapi outfitnya mantep kan. Ya, anjing, pakai rok. Yoi, kecil lah. Pakai rok kita lanjut. Ya, itu tuh ala Jepang ya, ala Korea. Yoi, kita lanjut aja. Ini gue nggak tahu siapa namanya dan kita putar saja apa, Joy. Nih. Oke, pakai jas. Kita lihat apa yang terjadi. Anjing, yoi. Oke sih, outfitnya keren, ini mantap sih. Tapi kalau misalkan kita mau belanja ke pasar gitu pakai kayak gini anjing. Kayak disebut orang gila ini. Oke, next kita lihat lagi ini outfit-outfitnya. Lagi cuy. Ini apa ya, dia pakai rompi, kita lihat rompi putih. Siapa sih ini namanya, gue gak paham. Anjay. Mantap sih. Ini yang bikin mantepnya tuh kamera SLR ya. Coba kalau misalnya pakai kamera ini gitu apa namanya? Kamera Sony Ericsson gitu. Ini pasti bakal jelek ya gitu. Oke, next kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini apa? Ini bukan dia nih, outfit. Oke. Ini bolong lagi. Nah, ya bapak-bapak itu tolol ya, anjing tolol. Oke, next, lanjut lagi, ini apa lagi kita lihat cuy. Ini parodinya apa, gak paham ya. Ayo, ini Arif, kita lihat jadi apa nih. Manual goblok. Dada, ini the truth tolol. Ini kece, ini kreatif ya, tapi ini bikin ketawa terhibur-hibur ya anjing. Oke, next kita lanjut lagi. Ini bikin ngakak cuy, kita lihat lagi cuy. Oke, kita lihat ya, pakai tas apa nih. Anjing manual ya goblok. Tuh, kenapa sih orang-orang tuh pada goblok deh anjing ya. Tapi ini menghibur banget ya. Kita lihat nih apa lagi? Ini apa lagi? Celana mini, celana gemas kita lihat coy. Ini banget goblok. Niat banget. Jadi bapaknya jadi beyawak anjing. Oke, next ada lagi gak? Ada di sini lagi kita lihat coy. Oke, di sini lagi. Sepatu bot, yoi, kita lihat sepatu botnya, outfitnya keren. Yoi, mantep. Ini anak pang ya, anak pang. Pang goreng anjing. Oke, next, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini ada apa lagi, kita lihat. Ini pakai celana anjing. Ini kacau nih, pasti kacau nih. Jiwa goblok. Oke, Alex lanjut lagi, kita lihat lagi nih, apa lagi nih. Oke, parodi, oke. Oke, kita lihat cuy. Wuuuuh. Ini parodi tapi main sih. Mancing outfit ini mantap. Setruk anjing. Ini outfit-outfitnya pada keren ini anak TikTok ya. Ini kita lihat, dia pegang apa nih. Ini anjing apa serigala sih? Ya, kita lihat. Widih.
Ya lumayan lah. Habis lah kata kita lanjut ya. Gue sebenarnya ini gak paham ya, outfit-outfitnya sangat begitu luar biasa ya. Mungkin dia dapat endorse atau dapat apa gitu, outfitnya sangat begitu luar biasa gitu kan. Apa sih anjing? Tapi gerah banget. Oke, next, lanjut lagi kita ke video berikutnya. Oke. Kacau nih. Anjing. Gigi banget, gue gak bisa ngomong apa-apa cuy kalau misalnya lawak kayak gini. Gue gak bisa komentar apa-apa yoi kan cuy. Tapi ini terhibur, kita tuh terhibur gitu kan cuy. Oke, next, lanjut ke video berikutnya. Ini siapa lagi, oke? Outfit anak tani. Wih. Ya, pokoknya intinya kita tuh jangan banyak gaya ya. Kalau misalnya kita nggak punya uang itu nggak usah banyak gaya, karena kita itu jangan memaksakan gitu. Kalau nggak punya duit udah kayak gini aja gitu, anak tani udah kayak gini aja. Ini keren, kreatif, oke, mantep kan cuy. Oke, kita berikut lagi ke videonya. Ini apa lagi kan cuy. Oke, jadi ceritanya maling, konsepnya maling ya. Ambil tas. Woi. Aduh, gua gak paham nih kalau kayak gitu. Aduh, gua tuh gak paham ya. Sama kayak gitu tuh gua gak paham, gua gak ngerti gitu. Orang-orang tuh kenapa sih orang-orang tuh pada gila ya. Yoi kan cuy. Oke cuy, mungkin gitu aja videonya, gak ada lagi. Karena ya cuman segitu aja lah cuy. Gak ada lagi kan cuy, mungkin gitu aja. Thank you lu udah nonton stay sampai sekarang, thank you banget. Thank you banget, see you, bye bye, welcome. Dream, peace.